Hey guys, welcome back to my channel. Salam guys. Kali ini aku bakal unboxing apa ya? Kali ini aku bakal unboxing sebuah. Nah, ini dia barangnya. Barang ini jadi kita bakal unboxing. Isinya apa? Ayo, ini atas nama aku ya guys. Ini nama aku. Ini nih sebenarnya bukan barang aku. Oke. Ini bukan barang aku, salah satu teman aku barangnya. Jadi dia ngirimin paket ke aku. Ya bisa dibilang buat unboxing lah. Boleh lah buat nambah konten lagi. Oh, terima kasih banget buat teman aku yang sudah mengirimkan ini sehingga aku bisa unboxing. Dan aku nggak ngerti, ini harganya katanya 300.000. Sombong amat guys, cuma kayak gini 300.000. Mending aku beli lighting. Ini lighting aku 300.000. Jadi oke, kita bongkar ini ya. Pertama kita buka sini. Oke, buka dulu. Sudah kebuka guys. Oke, kita lihat isinya. Sebelum kita lihat buka isinya nih, pertama kita cek dulu ya. Pertama ngecek dulu dari box. Jadi di sini temen aku dia beli dari pengiriman Wardah Official. Tapi kenapa kotaknya Parama Global Inspira? Agak gak nyambung sih. Dia beli dari toko Wardah tapi boxnya ini ketok kurang lah. Oke, kita lihat dalamnya sebelum kita berkomentar ini kuat apa enggak. Oke, dalamnya. Nah, dalamnya ini kuat sih. Aku suka banget kalau dipakai kayak gini. Lucu, lagi bisa bunyi. Oke. Wah, iya. Seneng banget loh guys. Oke, jadi ini satu, ternyata ada lagi. Enggak cuma ini, ada lagi. Nah, luar guys. Dah, dan aja sih dua. Oke. Dua sudah, katanya udah kosong. Ya, oke lah. Cuma lebih baik dikasih stempel ada mudah pecah atau biar makeupnya tuh nggak terlalu kena guncangan stempel pecah gitu guys. Jadi oke, lanjut lagi. Ini kita bunyi. Aduh, otak temen aku lagi. Yaudah, maaf ya yang temen aku yang menonton video ini. Oke, kita aku bingung nih yang kecil dulu kan gede. Udahlah, yang kecil dulu karena yang kecil itu biasanya isinya bagus. Oke, jadi aku bakal review ini terbuka. 5 minutes later. Wow, ini dia. Oke, kita unboxing guys. Oke, jadi aman banget. Ininya nggak hancur dari makeupnya. Oke, kayak gini mahal loh guys. Nih, aku ya sebagai cowok. Gak ngerti. Tapi udah menor, alis dilempeng-lempengin. Bibir dimerah-merahin. Sini dia masih ada segelnya. Oke, karena ini masih baru, nggak mau buka-buka dan aku nggak penasaran. Jadi di sini fungsinya buat shadow mata. Shadow satu di sini buat Wardah blush on. Ini blush on, ini shadow. Wow. Usul guys, warnanya warna pink. Salah satu warna keimutan yang lucu, aku suka. Wah, oke. Dua, kita buka lagi. Aku sebagai cowok sih ngeliatnya agak gimana ya gitu. Oke, lanjut lagi. Kita buka yang besar. Oke. Di sana kita review semuanya ya. Kali ini banyak banget isinya. Aku nggak tahu ini fungsinya. Oke, aku sebagai cowok bakal unboxing ini. Dan menurut aku sih ini apa? Aku gak ngerti sama sekali guys aku unboxing. Tapi buat cewek-cewek yang ngerti mungkin paham lah ya. Aku cuma tahu salah satu ini. Ini aman banget sih. Dari Wardah, jika kalian pengen beli nih ya, Wardah Official Store. Bagus sih tadi pas saat dibuka gelembung-gelembungnya dia ternyata berlapis banyak guys. Jadi itu sangat aman banget buat make up ini. Dan dalamnya lagi udah masih bersegel. Oke, pertama kita bakal ngebahas yang namanya ini. Oke, ini yang ini disegel juga, jadi aku nggak mungkin bisa lihat.
Oke, jadi di sini dia mesen temen aku nih ya, temen aku. Bukan aku. Masa aku mau dandan jadi kayak apa, guys? Ampun. Suka gitu ya kalau aku teraniaya dengan kata-kata kalian. Ini aku tahu ini pasti bulu mata. Yang buat di sini-sini kan? Oke, lanjut lagi. Ini buat apa? Nyisir kali. Ya ampun, ini apa nih, guys? Ini apa? Ini AD Beauty cream. Oh, betul ini buat wajah ini. Jadi cream itu buat wajah. Ini kayak spidol ya. Ini kayak pena, ini spidol. Semua ternyata di sini uniknya dia semua disegel semua. Bagus juga sih. Wah. Ini 300.000 loh, guys. Cuma segini aja 300.000. Buat cewek. Jadi ada expire juga ini 2022, oke. Aku gak ngerti ini apa. Aku gak tahu ini apa. Ini kayak pena, guys. Ini spidol, ini pena. Oke, maaf. Yang punya temen aku, aduh. Tenang aja, aku gak akan membongkar semuanya. Oke, kalau ini guys, boleh intip ya? Ah, nggak usah. Oke. Maaf ya, menurutku bongkar untuk memastikan dalamnya aman apa enggak. Oke. Ini buat. Nah, ini. Tapi aku nggak akan buka karena ini punya teman aku dan aku belum dapat izin. Cuma boleh nge-review aja. Wah, ini bedak ini. Tuh tahu ini. Ini bedak, guys. Di sini enggak ada keterangan harga, jadi buat teman-teman yang pengen pesan kayak gini, ini habis 300.000 loh katanya. Sini 300.000. Oh my god. 300.000, guys. Ya, ini kalau aku beliin buat barang perlengkapan aku bisa dapat apa ini? Ya nggak bisa dapat sih. Ya ibaratnya kalau beli makanan bisa dapat apa nih, guys? Bukan banyak, guys. Ya lucu, guys. Aku suka banget yang sama ini. Siapa ini? Ini warnanya ada pink. Di sini ada kayak krim. Terus warna pink. Oh my god. Suka banget warna pink. Oke. Dan ini aku nggak tahu. Ini bulu mata untuk alis dan ini ya nggak tahu apa ini. Oke, ini spidol, ini kayak pena, aku nggak ngerti. Jadi oke, itu aja. Kalau menurut bang pria sih kayak gini kayak apa gitu kan, tapi ya kalau cewek udah pakai ini ya udah beda sih benangnya, jadi agak lebih wow. Oke. Jadi ini segini aja yang di unboxing dan barangnya aman banget dan oke lah, ini tebel kan? Wah, ini lapisannya tebel banget. Oke, jadi udah aku buka, semua udah oke. Barangnya oke dari yang mau nyari ini tokonya Wardah Official Store. Ya, yang kurang ini sih, aku kurang masuk di akal sih ini. Ini Wardah, tapi dia ngasih kotak Paramen Global. Enggak ngerti. Tidak, itu aja. Oke, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe biar aku semakin semangat terus berkarya dan bantu dukung aku 1K subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe sini dan klik like. Itu aja. And see you.